Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina khususan mu'alif hadal kitab al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zaid al-Habashi wa liman lahu haqqun alayna bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddil lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabah, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, qala al-imam al-arif billah al-alim al-allamah al-habib Ahmad bin Zain al-Habashi fi kitabihi ar-risalatil jami'ah ila al-qal faslun fil ghasli aw fil ghusli wa in kana alayhi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binawmin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Alhamdulillah ma'asyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah di masjid. Ini nikmat yang besar, Pak. Kita masih diberikan taufik hidayat untuk melakukan kewajiban daripada yang diwajibkan oleh Allah. Terus kita diberi hidayat untuk melaksanakannya di masjid. Zaman akhir ini banyak yang tak solat banyak. Jangankan yang tak ke masjid, yang tak solat banyak. Terus santai pula. Tak solat tu santai. Macam solat itu istilahnya mut-mutan atau sir-siran. Sing solat-solat, tak solat, tak solat, tak solat. Berarti kan nikmat yang luar biasa. Kita digerakkan masih sama Allah untuk melaksanakan ibadah solat. Luar biasa itu. Lebih dari nikmat duit. Kalau duit kita bahagia di dunia, kalau duit belum tentu kita menikmatinya sampai habis. Kita dapat duit 100 juta misalkan, yakin apa 100 juta itu galau-galaunya kita yang nikmati? Belum tentu. Mungkin kita baru nikmati 100 ribu, habis itu selesai.
sudah selesai masa hidup kita di dunia ini, jadilah warisan duit tadi itu dengan nikmat dunia. Tapi kalau nikmat solat, solat ini selain banyak nikmatnya, juga solat ini yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, kekal abadi ya, kita di surga berkat kita solat. Jadi terkadang manusia itu lupa dengan nikmat yang paling besar dengan nikmat yang kecil, lupa dengan nikmat yang paling besar dengan nikmat yang kecil. Nikmat paling besar yaitu kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan. Itu pertama. Terus kita masih diberi hidayah taufik oleh Allah untuk melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Itu nikmat juga. Banyak yang sholat tapi di rumah, tidak ada di masjid. Berat kakinya nak ke masjid, sah sholatnya, lepas dari kewajiban dia, kewajiban sholat. Cuman fadilah keutamaannya jelas beda. Orang yang sholat di masjid menghidupkan syiar daripada syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menghidupkan syiar daripada syiar agama itu termasuk tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan kita ke masjid ini solat berjamaah untuk menghidupkan syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita. Seperti biasa, materinya adalah fikih dan dipandu oleh kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan daripada Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Qal ba faslun fil ghusli au fil ghasli. Sekarang penjelasan tentang bab mandi. Kemarin pertemuan terakhir bulan lalu kita sudah ambil tentang bab wudu. Insyaallah setiap bulannya kita ambil satu bab. Jadi insyaallah kita tak ada stop di tengah-tengah bab. Insyaallah setiap bulannya, karena kajian ini sebulan sekali, insyaallah setiap bulannya kita ambil satu bab. Kemarin bab wudu, insyaallah malam ini bab mandi. Mandi itu, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mandi menurut pandangan Islam itu terbagi tiga. Ada mandi adatan, mandi biasa. Pagi kita mandi atau sore kita mandi, mandi biasa. Itu mandi yang pertama. Tidak ada niat, tak kata niat di situ, tak kata pahala di situ. Kecuali kalau kita niatkan mandi tadi untuk misalkan, ngapa mandi? Mandi biar yang di masjid tidak terganggu dengan bau badanku. Itu dapat pahala. Jadi kadang ada beberapa perbuatan yang biasa, adat dia, perbuatan biasa, mandi, minum, makan, itu perbuatan biasa kan, tidak ada pahalanya. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik, itu dapat pahala. Kayak pintar-pintar main niat, orang yang pintar main niat, itu amal ibadahnya lebih banyak daripada orang yang tidak pintar main niat. Kayak mandi tadi, mandi biasa dia, cuma karena dia mandi tadi biar yang di masjid tidak terganggu dengan bau badannya, dia mandi biar semangat untuk ibadah, berarti mandinya dapat pahala. Padahal mandinya mandi biasa, yaitu itu bagian yang pertama. Ada, ghuslun ada, mandi biasa. Kemudian yang kedua, mandi kedua sunnah, ghuslu sunnatin, mandi yang sunnah. Artinya di keadaan tertentu atau di situasi tertentu, di tempat-tempat tertentu itu ada disunnahkan mandi. Misalkan waktu tertentu
hari Jumat. Wong nak hadir solat Jumat itu ada namanya sunnah mandi Jumat. Memang ada namanya je itu. Sunnah mandi Jumat. Untuk laki-laki, ya, untuk ibu-ibu, karena tidak diwajibkan hari Jumat, tidak ada sunnah mandi Jumat. Ini untuk bapak-bapak laki-laki. Jadi sebelum pergi Jumat, mandi niatkan. Nah, di sini harus niat. Mandi yang sunnah harus pakai niat. Ya, karena dia sudah masuk bab ibadah. Bukan bab adat, bab biasa lagi. Bukan. Ya, masuk sudah bab ibadah. Mandi ketika mau pergi sholat Jumat, harus pakai niat, dapat pahala. Mandi ketika hari lebaran. Nah, ini untuk ibu-ibu juga. Kalau hari lebaran ini sunnah mandi untuk harinya. Kalau Jumat untuk hadir Jumat. Berarti misalkan ada laki-laki yang tidak sholat Jumat, artinya dia uzur, ada uzur sakit misalkan, atau dia musafir, dia lagi di luar kota sehingga dia tidak wajib untuk sholat Jumat, tidak sunnah dia mandi. Kenapa? Karena mandi di hari Jumat untuk yang hadir sholat Jumat. Beda ceritanya kalau mandi di hari lebaran, baik itu lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha, itu sunnah mandi untuk hari lebaran. Jadi dari masuk waktunya, dari pertengahan malam takbiran itu sampai masuk waktu maghrib di hari pertama lebaran, sunnah mandi. Untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak kecil, untuk yang mau ke masjid atau yang tidak mau ke masjid, sunnah mandi. Itu sunnah mandi dan harus pakai niat. Ya, kalau yang mandi sunnah harus pakai niat. Niatnya gampang, tidak usah ruwet-ruwet. Yang penting pas mandi niat. Aku mandi ini niat untuk hadir Jumat. Aku mandi niat untuk lebaran. Nah, ini bagian yang kedua, mandi sunnah. Di keadaan tertentu atau waktu tertentu atau di tempat tertentu. Misalkan di tempat tertentu orang yang ingin masuk ke kota Mekah. Sebelum dia masuk ke kota Mekah, itu ada sunnah mandi. Sebelum masuk Mekah, mandi dulu. Sunnah hukumnya. Jadi banyak mandi-mandi sunnah ini banyak. Insya Allah nanti kita bahas tempatnya di mana be. Termasuk tadi yang sering kita alami, sholat Jumat, hari Lebaran. Kemudian ada sunnah mandi di malam bulan suci Ramadan. Sunnah mandi itu. Jadi sebelum terawih tiap malam disunnahkan juga mandi. Nah, ini bagian yang kedua, yaitu mandi sunnah. Kalau yang pertama tadi mandi biasa, mandi adat. Tidak perlu niat, tapi kalau diniati dapat pahala. Mandi yang kedua, mandi sunnah, harus pakai niat biar dapat pahala. Karena sunnat itu ibadah. Ibadah itu butuh dengan niat. Niatnya tidak susah-susah, niatnya gampang. Yang penting pas mandi kita niatkan untuk hadir Jumat. Itu selesai. Kemudian mandi yang ketiga yang akan dibahas di kitab ini, yaitu mandi wajib. Nah, ini yang akan dibahas. Mandi wajib. Jadi kita wajib mandi. Kenapa kita wajib mandi? Karena kalau kita tidak mandi, maka sholat kita tidak sah. Nah, karena itu wajib mandi. Jadi wajib mandi ini sebabnya karena apa? Seperti wudhu. Kenapa kita wajib wudhu? Karena kalau kita tidak wudhu, sholat kita tidak sah. Sekarang ini kita sudah sholat maghrib galau. Ada yang batal wudhunya. Wajib tidak dia langsung wudhu sekarang? Tidak. Tidak wajib hukumnya wudhu. Asli hukum wudhu sunnah. Hukum wudhu aslinya sunnah. Akan tetapi kalau dia mau sholat, di situ baru berubah dari sunnah jadi wajib. Pas dia nak sholat, harus wudhu dulu. Jadi wajib. Kapan lagi hukum wudhu itu jadi wajib? Kalau sisa waktu tinggal sedikit. Ada orang yang sekarang belum sholat maghrib, misalkan. Belum sholat maghrib.
Waktu maghrib 10 menit lagi, umpama waktu maghrib 10 menit lagi, dia belum ada wudu. Nah, di sini dia wajib langsung wudu. Kenapa dia wajib wudu? Karena dia wajib solat waktu itu juga. Itu. Jadi mandi wajib itu sama seperti wudu. Kenapa kita diwajibkan mandi? Karena kita mempunyai hadas, kita mempunyai sebab-sebab yang tidak sah solat kita kalau kita tidak mandi wajib. Okay, namanya mandi wajib, harus mandi. Dan mandi wajib ini jelas butuh dengan niat. Karena kalau yang sunnah baik butuh niat, apalagi mandi wajib. Disebutkan sama beliau penyebab daripada apa saja yang menjadikan orang wajib mandi. Yang pertama, al-awwal al-jima' wa huwa ilajul hasyafati fil farji wa illam yunzil liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Yang pertama yang mewajibkan kita mandi adalah berhubungan suami dan istri. Itu wajib mandi. Tidak ada khilaf di situ. Oh, ada tak ustaz yang mengatakan tak wajib mandi? Tidak ada. Semua ulama sepakat kalau suami dan istri sudah berhubungan, maka wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun umpama tidak keluar spermanya. Kita di dalam masalah ilmu ini tidak boleh malu-malu. Jadi minta maaf kalau kadang mengucapkan kalimat yang kalau bukan di majlis ilmu tidak pantas, misalkan, atau di masjid. Cuman ini namanya ilmu, harus disampaikan, harus jelas. Tidak apa-apa di situ. Jadi suami dan istri berhubungan itu mewajibkan mandi. Berhubungan tawan, jadi ketika kemaluan suami masuk ke kemaluan istri, batasnya itu tempat yang disunat, laki-laki dari tempat yang disunat itu berarti sudah masuk, walaupun tidak keluar sperma tetap wajib mandi. Jadi sebabnya itu bukan karena keluar sperma, bukan, tapi karena kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang menyebabkan orang wajib mandi. Jadi kata Nabi, disebutkan di sini hadisnya sama Nabi, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar spermanya, wajib mandi. Itu sebab pertama. Jadi ketika sudah berhubungan suami istri, makanya kan dianjurkan ketika sudah berhubungan kalau bisa langsung mandi, ahsan, bagus. Kalau bisa. Tapi kalau masih dalu ustaz, besok pagi tidak apa-apa, cuman disunnahkan jangan langsung tidur. Islam itu kan bersih. Islam itu bersih. Sama Nabi itu diajarkan semuanya. Dari A sampai Z diajari sama Nabi. Nabi tidak malu mengajari umatnya, karena Nabi itu seperti bapak bagi kita. Jadi kata Nabi, kalau kalian selesai berhubungan dan belum mau mandi pada saat itu juga, karena masih malam, belum waktu sholat, boleh saja, tapi jangan langsung tidur, kata Nabi. Pertama, adabnya bersihkan dulu tempat yang tadi itu. Bersihkan dulu, selesai bersihkan, wudu, kata Nabi. Wudu. Wudunya seperti biasa, wudu biasa. Cuman niatnya bukan wudhu untuk sholat, karena tidak sah wudhu kita untuk sholat. Kita wajib mandi kan, tapi kita wudhu, kata Nabi. Wudhu biar apa? Biar kata Nabi badan ini seger, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nak tidur, tidur. Nak makan, makan. Makruh hukumnya kalau kita habis berhubungan belum dibersihkan, belum ke kamar mandi, belum wudhu, langsung tidur atau langsung makan lagi, langsung minum, makruh hukumnya. Bersihkan dulu, wudhu, paling tidak setelah itu bebas.
nak tidur lagi atau mau makan, mau minum, mandinya nanti. Itu adab, adab Islam, ya. Tata apa namanya Islam, etika Nabi besar Muhammad SAW dalam perhubungan antara suami dan istri, ya. Jadi kita tak perlu nyari etika dari wong Eropa, tak perlu. Mereka itu jorok-jorok malahan. Tapi Islam bersih, ya. Islam bersih, Islam luar biasa bersihnya. Sampai situ Nabi ngajari kita. Jadi sebab pertama diwajibkannya seseorang mandi adalah al-jima, ya, berhubungan suami dan istri. Kemudian sebab yang kedua, ada enam sebab, ya, ada enam sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi, ya, ada enam sebab. Tiga itu untuk laki-laki dan perempuan, tiga lagi hanya untuk perempuan. Jadi enam sebab yang mewajibkan mandi ini, tiganya masuk ke betina dan lanang, tiganya lagi khusus untuk perempuan. Nanti kita bahas. Kayak al-jima, berhubungan suami dan istri, ini untuk laki-laki dan perempuan. Ketika berhubungan suami dan istri, bukan hanya suami yang wajib mandi, tapi istri juga wajib mandi. Walaupun dia tidak sadar, misalkan tak sadar dia tidur lagi, tak sadar dihubungi sama suaminya, tetap wajib mandi. Walaupun tidak keluar sperma istrinya, tetap wajib mandi. Nah, jadi ini sebab pertama untuk laki-laki dan perempuan. Sebab kedua, khurujul mani binaumin aw ghairih. Sebab kedua, keluar sperma. Keluar sperma ini tidak harus dengan berhubungan, dengan cara yang lain, apapun caranya. Kalau sperma sudah keluar, maka wajib mandi. Ini juga untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan, hadisnya Nabi besar Muhammad SAW, minal madhi al-wudu'u wa minal mani'i al-ghuslu. Kata Nabi, kalau keluar sperma, maka wajib mandi, ya, keluar sperma maka wajib mandi. Itu sebab kedua. Dan sebab kedua ini juga untuk laki-laki dan perempuan, ya. Jadi perempuan keluar sperma, keluar. Pernah ada salah satu sahabiah, ya, sahabat perempuan itu bertanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Jadi sahabat pun kalau nanya ke Nabi itu tidak malu, ya, kalau ini masalah ilmu, ya Rasulullah, kata perempuan tadi, umpama dari kami kaum wanita bermimpi seperti kaum laki-laki mimpi, artinya mimpi keluar sperma, apakah wajib mandi? Kata Nabi, na'am, wajib mandi. Sama hukumnya laki-laki dan perempuan, ya. Jadi ketika perempuan keluar sperma, ya, kena kewajiban mandi. Itu sebab yang ketiga, kedua, afwan. Sebab yang ketiga, yang di situ sama laki-laki dan perempuan, adalah al-mautu, kematian. Kematian itu menjadikan dia kena kewajiban untuk dimandikan. Ya, dia tidak bisa mandi dewe, ya, namanya mayit sudah. Cuman ketika dia mati, meninggal, afwan, ketika dia meninggal, maka orang kampung setempat itu wajib memandikannya. Fardu kifayah hukumnya. Misalkan desa Sukarami tidak ada yang memandikan orang tersebut yang meninggal, muslim dia, maka satu desa ini kena dosa. Namanya fardu kifayah. Jadi harus terlaksanakan siapapun yang melaksanakannya, harus dimandikan siapapun yang memandikannya, karena hukumnya wajib. Ketika seseorang meninggal harus dimandikan, dibersihkan, ya kan, badannya dibersihkan, apa namanya, kotorannya yang di perut itu praktek mandi mayit ada kan biasanya. Al-Fakir alhamdulillah pernah sekali ikut praktek mandi mayit, memandikan jenazah. Itu perutnya nanti sedikit ditekan keluar semua kotorannya, dan ketika dimandikan sunnah dipasang bukhur wangi-wangian biar bau-bau yang keluar dari mayit tidak keluar. Juga tidak boleh langsung menyentuh tangan, menyentuh aurat mayit, harus pakai
apa alas apa kaos tangan itu plastik, jadi tidak langsung menyentuh, tidak boleh dibuka semua, ya, harus ditutupi, tetap disiram air, dimasukkan ke bawah begitu. Itu cara tata kerma, ya, adab ketika memandikan mayit. Wajib hukumnya mandi. Wajib hukumnya mandi untuk mayit hanya satu kali. Gimana hanya satu kali? Umpama, ini umpama kata ulama kita. Jadi kata ulama kita, umpama ada mayit dan dia ini sudah dimandikan, ini umpama, sama suaminya dihubungi lagi misalkan, agak ini lakinya nih misalkan, bininya lah meninggal, sudah dimandikan, dihubungi lagi, apakah wajib mandi dua kali? Tidak. Si mayit tadi, ngerti tidak contohnya nih? Jadi jenazah, istrinya sudah meninggal. Sudah meninggal, istrinya sudah dimandikan, istrinya sudah dikain kafan, tinggal dikubur beh. Sama suaminya dihubungi lagi, dijima lagi. Berarti kan kalau gambaran ini istrinya masih hidup, dua-duanya kena kewajiban mandi, kan begitu. Tapi karena istrinya sudah meninggal, mandinya tidak wajib diulang. Mandinya, oh, habis dihubungi sama suaminya, wajib mandi lagi? Tidak, itu untuk orang yang hidup. Untuk orang yang meninggal, ketika dia sudah dimandikan sekali, walaupun dia dihubungi lagi, maka dia tidak kena kewajiban mandi lagi. Tidak kena kewajiban, mandilah lagi. Kalau suaminya, wajib mandi. Walaupun yang dihubungi tadi jenazah, orang yang sudah meninggal, tetap dia wajib mandi. Jadi kewajiban mandi untuk mayit hanya sekali. Dan ini sebab ketiga, ya, seseorang kena kewajiban untuk mandi atau dimandikan. Dan yang ketiga ini, ya, kena semua untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian sebab keempat, kelima dan keenam itu khusus untuk akhwat, untuk perempuan. Yang pertama adalah haid. Haid itu datang bulan, ketika tamunya sudah selesai, darahnya sudah bersih, sudah tidak keluar lagi, maka perempuan wajib mandi. Wajib mandi, ya. Dan hati-hati, itu penting ibu-ibu, ya. Misalkan sekarang ini, saat ini maghrib masih 15 menit, darah dia terputus, selesai misalkan, tidak keluar darah lagi, ay kaget be mandinya. Kapan mandinya? Malaman dikit, tidak boleh. Karena waktu maghrib masih 15 menit, dia kena kewajiban untuk mandi saat itu juga dan sholat maghrib. Jadi, bukan sekendak kita kapan nak mandinya. Kalau darah tadi selesai, jadi darah tadi selesai. Walaupun misalkan, ini masalah sangat penting, untuk suami yang punya istri, yang punya putri, ya, penting. Misalkan waktu maghrib tinggal 5 menit. Waktu maghrib tinggal 5 menit. Berhenti darahnya, tidak keluar lagi. Darah head tadi, men bahasa kita, datang bulannya berhenti. 5 menit lagi waktu maghrib. Jangan dikira dia tidak kena kewajiban sholat maghrib. Tetap dia kena kewajiban sholat maghrib. Jadi dia mandi, selesai mandi, udah masuk waktu isya, tidak masalah. Tetap dia harus sholat maghrib dan sholat isya. Sekali lagi, karena masalah ini penting, kita ulang. Maghrib tinggal 5 menit, artinya 5 menit lagi masuk waktu isya. Darah dia berhenti, tidak keluar, suci artinya. Tapi belum mandi, tidak mungkin langsung sholat kan, harus mandi dulu. Dia kalau mandi, pasti waktu maghribnya keluar, tidak apa-apa. Mandi dia, selesai mandi, udah masuk waktu isya, tetap wajib sholat maghrib. Dia qadha sholat maghribnya, habis itu baru sholat isya. Itu gambaran yang pertama, jelas insyaallah. Gambaran yang kedua, misalkan dia belum sholat maghrib,
Belum sholat maghrib, masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Belum sholat maghrib, suci dia. Perempuan tadi suci. Agaklah sejurus lagi nak sholat. Misalkan 5 menit, 10 menit lagi. Tak tahunya setelah 10 menit masuk waktu maghrib, datang bulan dia. Datang bulan. Berarti kan tak boleh sholat. Tapi jangan lupa, sholat maghrib itu wajib diqadha. Hanya maghrib itu. Kan betina apa perempuan yang datang bulan tidak wajib mengqadha sholat, ya kan? Kalau puasa wajib diqadha. Paham tak? Kalau perempuan datang bulan, di bulan suci Ramadan harus dihitung utang kan, utang puasa sehari tidak puasa dua hari karena lagi datang bulan. Tak sah dia puasa. Tapi kalau solat, dah wajib dikodok. Karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau solat dikodok, kalikan baik. Kalau yang datang bulannya 7 hari, berarti berapa kali solat? 7 kali 5. Kalikan kodok. Karena Allah rahmat, dah wajib. Cuman kecuali beberapa keadaan, ada 1-2 solat wajib dikodok. Seperti tadi. Dia masuk waktu maghrib, azan. Belum sempat dia sholat, datang bulan, tak boleh dia sholat. Cuman sholat saat itu pas datang bulan harus diqadha. Catat tanggal 17 Desember datang bulan waktu jam 6 lewat 10 maghrib baru masuk 5 menit, qadha sholat maghrib. Kok? Itu. Ini masalah yang kedua. Kalau masalah pertama tadi, sisa waktu 5 menit, suci dia. Pikir dia, tak sempat lagi solat maghrib. Berarti tak wajib. Tak, tetap kena kewajiban. Walaupun dia nanti solatnya di waktu isyak. Ya, kurang lebih begitu. Masalah head ini kalau nak dibahas, lama. Dan kita tak ada head. Urusan betina kan. Cuman kalau ada yang ingin bertanya masalah haid, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa PR. Nanti kita tanyakan sama yang lebih paham. Haid, jadi penyebab yang mewajibkan mandi keempat adalah haid. Datang bulan untuk perempuan. Jadi ketika dia suci, tidak boleh dia masuk masjid, tidak boleh dia sholat, tidak boleh dia berhubungan dengan suaminya. Kemudian kecuali kalau dia sudah mandi. Mandi dia baru boleh dia sholat, boleh dia ke masjid, boleh dia berhubungan dengan suaminya. Tapi kalau puasa tidak apa-apa. Sudah harus mandi. Misalkan perempuan suci 10 menit lagi azan subuh di bulan suci Ramadan. 10 menit lagi pas imsak dia suci, misalkan. Ya sudah, berarti harus cepat-cepat tuh. Cepat-cepat sebisanya dia sahur karena kewajiban puasa kena walaupun dia belum mandi. Karena darahnya sudah selesai. Darahnya berhenti 10 menit lagi waktu subuh. Mandinya pasti setelah waktu subuh mandinya kan? Enggak apa-apa. Imsak dia sahur secepatnya, niat puasa dia masuk waktu subuh baru dia mandi. Enggak masalah. Kemudian penyebab kewajiban kita kena kewajiban atau perempuan kena kewajiban mandi yang kelima adalah an-nifas. Jadi kan tadi 3 untuk laki-laki dan perempuan, 3 lagi hanya untuk perempuan. Yang pertama haid datang bulan khusus untuk perempuan, yang kedua an-nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah bayi keluar. Setelah anak bersih 100% keluar bayi, artinya kalau masih ada bayi di dalam perutnya kembar, berarti darah antara bayi pertama dan bayi kedua bukan nifas. Nifas itu darah yang keluar ketika perut kosong dari bayi. Jadi kandungan apa? Bayinya sudah keluar, kembar misalkan dua-duanya sudah keluar. Setelah itu keluar darah, baru itu namanya darah nifas. Namanya darah nifas. Biasanya 40 hari perempuan itu nifas. Paling lama 60 hari perempuan nifas. Dan nifas sama seperti haid, sama
Tak boleh solat, tak wajib dia qada solat. Tak boleh puasa, tapi wajib dia qada puasa. Wajib dibayar hutang puasanya. Wajib dibayar. Ketika darahnya berhenti, suci dia dari nifas, maka dia wajib mandi agar bisa solat, bisa ke masjid, bisa berhubungan dengan suaminya. Itu sebab kelima. Orang wajib mandi, khususnya perempuan. Yang terakhir, al-wiladah. Ketika perempuan melahirkan. Jadi umpama ada perempuan tidak keluar nifas. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putri Nabi. Beliau itu diriwayatkan tidak keluar nifas habis melahirkan. Artinya suci terus beliau itu. Cuman perempuan yang tidak keluar darah ketika dia selesai melahirkan tetap kena kewajiban mandi. Karena apa? Karena melahirkan itu termasuk penyebab untuk diwajibkannya mandi bagi perempuan. Melahirkan dia bersih, tidak ada darah setetes pun. Bersih, misalkan melahirkan bersih, tidak keluar darah nian, tetap wajib mandi, karena dengan melahirkan saja bersalin itu sudah mewajibkan baginya untuk mandi. Jadi ini ma'asyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, 6 sebab yang mewajibkan orang untuk mandi. Kita ulangi, yang pertama berhubungan suami dan istri, ini untuk laki-laki dan perempuan, dua-duanya wajib mandi. Yang kedua, keluar sperma untuk laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, kematian untuk laki-laki dan perempuan. Kematian ini untuk muslim. Kalau yang meninggal wong kafir, tidak boleh. Kita bukan urusan kita nak mandi ke. Paling kita ngubur ke baik. Daripada dia jadi bangkai di jalan nganggu, dikuburkan. Tak apa-apa. Cuma dimandi ke, tak wajib. Untuk yang muslim. Tiga, yang keempat adalah haid untuk perempuan, datang bulan. Yang kelima, nifas, darah setelah melahirkan juga untuk perempuan. Yang keenam, al-wiladah, yaitu melahirkan walaupun tidak keluar darah, juga ini khusus untuk perempuan. 6 sebab ini yang menyebabkan orang wajib mandi. Sekali lagi, kapan dia wajib mandi? Ketika dia ingin melaksanakan ibadah. Ketika dia ingin sholat, harus dia mandi saat itu. Misalkan sucinya atau tadi kayak berhubungan suami istri tengah malam, apakah wajib harus mandi? Tidak. Kapan dia wajib mandi? Ketika mau sholat subuh wajib mandi. Harus mandi saat itu. Jadi 6 sebab yang mewajibkan kita mandi. Kemudian pembahasan berikutnya, arkanul ghusli, rukun ketika mandi. Pas mandi itu wajib apa bagi kita? Nah, pas mandi itu kita wajib cuma 2 kewajiban. Pas mandi, kewajiban pertama, rukun pertama, an-niyatu, yaitu niat. Ini niat. Jadi gampang. Ibadah yang mirip dengan bukan ibadah, berarti di situ diwajibkan niat. Mandi, ada mandi biasa, ada mandi ibadah. Nah, berarti yang ibadah wajib niat. Nah, itu patokannya begitu. Setiap ibadah yang ada kemiripan dengan yang bukan ibadah, maka ibadah tersebut diwajibkan niat. Wudu, ngapa wajib niat? Ya wudu kadang wong basuh gai untuk seger-segeran bae basuh tangan, ya kan? Makanya itu, karena ini gambaran juga persis seperti bukan ibadah, maka diwajibkan untuk niat. Niatnya gampang, jangan kita ngurwati masalah niat, akhirnya was-was nantinya. Gampang niatnya, niatnya cukup dengan aku niat mandi wajib, cukup. Walaupun misalkan perempuan tadi ada kewajiban mandi nifas, ada kewajiban mandi haid, ada kewajiban mandi wiladah, melahirkan, 3 kewajiban. Apakah harus disebut semua? Aku niat mandi wajib untuk haid, untuk nifas, untuk melahirkan, tidak wajib. Tidak harusnya itu.
niatnya cukup dengan dia mengatakan aku niat mandi wajib, selesai. Aku niat mandi wajib, maka semua terangkat. Semuanya terang. Yang penting ketika dia membasuh bagian tubuhnya pertama kali, tidak lupa dengan niat. Kapan niat itu? Ya, niat itu ketika ingin membasuh bagian tubuh pertama kali. Walaupun yang dibasuh pertama kali kaki atau tangan atau badan, di mana be yang pertama kali dibasuh, disitulah kita dianjurkan untuk niat. Tapi ada adab mandi wajib yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini, Nabi kalau mandi wajib begini. Pertama sama Nabi yang dibersihkan bagian kemaluan dulu, dibersihkan sama Nabi. Selesai bersih bagian kemaluan, ya, Nabi wudu. Nah, ini niatnya, semua niatnya mengangkat janabah, mengangkat hadas besar. Ketika basuh kemaluan pas nak mandi, niat. Jadi kita dengan tangan kiri misalkan takut ada tempat yang tidak tersentuh, ya kan? Tangan kanan megang gayung. Nah, itu niatnya mengangkat janabah, mengangkat hadas besar untuk daerah kemaluan dan sekitarnya. Itu niatnya begitu. Jadi ini mandi Nabi, ya, ini mandi Nabi. Misalkan Ustaz, ruwet gino, nyemplung baik ke sungai, tak apa-apa. Sebelum dia nyemplung ke sungai, dia niat, aku niat mandi hadas besar, nyemplung, naik habis itu, cukup. Yang penting rukun kedua, kewajiban kedua selain niat, yaitu seluruh badannya kena air, cukup mandi wajibnya. Cukup. Jadi batas cukupnya mandi wajib, seluruh badan kena banyu, cukup. Kalau kita nyelam sedetik sudah kena banyu galau, cukup untuk mandi wajib atau mandi besar. Cuman ada adab, ada akhlak, ada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ketika mandi wajib itu pertama kemaluan dibersihkan. Jadi sama Nabi misalkan masuk kamar mandi, buang air kecil dulu. Buang air kecil. Takut ada sperma yang masih lengket atau belum keluar di kemaluan kita. Kita lah mandi, belum buang air kecil, dari berhubungan tadi misalkan, selesai mandi baru buang air kecil, tak tahu keluar lagi sperma, wajib mandi lagi. Wajib diulang, karena spermanya keluar lagi kan. Karena ingat, penyebab kedua diwajibkannya mandi, keluar sperma. Jadi makanya adab Nabi, sunat Nabi itu luar biasa. Kata Nabi pertama kali pas masuk kamar mandi, buang air kecil dulu. Selesai buang air kecil, ketika kita istinja membasuh kemaluan kita, niatkan mengangkat hadas besar yang ada di kemaluan dan sekitarnya. Ini faedahnya, biar kaget pas mandi tak perlu lagi kita nyentuh bagian kemaluan. Sudah dibasuh bagian kemaluan dan sekitarnya, selesai wudu dulu, jangan langsung bur-bur, jangan, wudu dulu, sunnah Nabi. Kalau yang sunnah ini, sekali lagi, ini cara yang paling afdol, yang paling mulia. Wudu seperti biasa, wudu, basuh tangan dulu, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, habis itu basuh rai 3 kali, basuh tangan kanan kiri, rambut diusap kalau bisa semuanya, kuping, habis itu baru basuh kaki. Niat wudunya sama, mengangkat hadas besar yang ada di bagian tubuh ini. Niat wudunya sama. Jadi ketika selesai wudu, berarti yang sudah terangkat dari badan kita hadas atau ya hadas besarnya, bagian kemaluan dan bagian anggota wudu. Itu sunnah Nabi. Jadi wudu niatnya mengangkat hadas besar yang ada di bagian wudu. Selesai wudu, baru. Jadi wudu selesai, kaki sudah dibasuh semua, baru basuh kepala 3 kali. 3 kali kepalanya dibasuh. Sunnah Nabi. Kepala be dulu.
sudah kepala rambut sudah yakin kena galau, yang punya jenggot sudah jenggotnya, karena wajib kena sampai dalam-dalam baju ini, kena galau sudah. Kemudian sunnah basuh bagian badan yang kanan depan, yang kanan dulu. Air ruwetnya Ustaz, ya inilah sunnah Nabi. Yang nak ngikuti sunnah fadol laju, yang dah galak ya sudah, tak usahlah repot itu kan. Ini sunnah Nabi. Praktekkan, misalkan walaupun cuma sekali seumur hidup, ya, biar kita mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat. Praktekkan walaupun sekali. Besok lesu, tidak apa-apa. Lusuhnya semangat, praktekkan. 2 hari lagi lesu, 3 hari lagi semangat, praktekkan. Kapan kita semangat, kita praktekkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian sudah basuh, jadi sudah basuh kepala tadi, basuh kepala dibiur, kepala be. Habis itu basuh bagian depan kanan, dada depan. Selesai. Belakang pula. Selesai belakang, bagian kiri, depan, dada, selesai. Baru bagian belakang kiri. Selesai. Itulah dari atas sampai bawah, bagian depan dari pucuk sampai bawah, itulah sunnah mandi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita praktekkan, insyaallah kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban di dalam mandi cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua air harus seluruh tubuh ini harus terkena air. Harus kena banyu. Yang tangannya banyak lekukan misalkan. Nah, itu harus kena banyu. Bagian sini. Jadi makanya sunnah sebelum mandi atau bangun tidur bersihkan dulu mata kita. Kalau ada belek, belek itu kadang kalau besar lagi ya kan, itu menghalangi air untuk terkena bagian muka yang di sini. Tak sah wudunya, tak sah mandinya. Bersihkan dulu. Yang ada di lain ini bersihkan dulu. Ya, kadang sedikit saja tidak terkena air, maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, solatnya tidak sah. Nah, itu masalahnya. Masalahnya itu di solat, bukan mandi. Jadi cuma 2 kewajiban. Yang pertama niat, yang kedua air itu atau seluruh badan kita terkena sama air. Ya, yang punya rambut panjang harus dimasuki. Perempuan begitu, rambutnya panjang harus kena, semuanya kena air. Bagian tubuh semuanya harus kena air. Cuman tidak harus yakin 100%. Masalah ibadah ini cukup 80-90%. Kenal dah kenal insyaallah. Misalkan kita sudah basuh galu, udah usaha masuki tangan ke kuping, misalkan ke lipetan-lipetan kuping, sudah jangan sampai was-was. Kenal dah akhirnya nyebungnya dia ke sungai tengah dalu, jangan. Tidak usah lah. Yang penting sekiranya kita ngasuh air, caknya ini sudah kena. Seluruh badan kena banyu, cukup. Masalah ibadah cukup. Kalaupun misalkan ada yang belum kena, tapi kita sudah usaha, insya Allah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma usaha, sudah tahu, sudah belajar, sudah tahu. Oh, basuh, ini tempat-tempat yang jarang kena banyu. Kuping, hidung sini, ya kan? Dalamnya sudah harus, yang bagian luar, bagian sini. Ya, bagian badan yang gemuk misalkan perutnya berapa lipat ya kan, nah itu harus kena banyu juga loh. Sudah dimasuki banyu cukup insyaallah. Kalau ada yang masih tak kena, diampuni sama Allah subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kurang lebih ma'asyiral hadirin penjelasan tentang mandi wajib atau kewajiban mandi, dari penyebabnya yang 6 tadi. Dan rukun, kewajiban yang harus dilaksanakan ketika orang mandi yaitu 2, niat, kemudian harus semua badan terkena air. Kapan niat? Niatnya tadi ketika ingin membasuh bagian tubuh pertama kali. Di situ kita niat. Itu berarti kalau tadi bagian kepala, pas kepala kita niat mandi wajib. Mandi sunnah juga niatnya sama, maksudnya tempatnya sama, di situ juga niatkan untuk sholat Jumat, niatkan untuk hari Lebaran,
Misalkan ada mandi wajib, ada mandi sunnah, boleh digabung tak? Boleh. Dia kena kewajiban mandi besar, karena berhubungan dengan istrinya, bertepatan ingin hadir solat Jumat, misalkan digabungkan, dapat pahalanya. Niat mandinya, niat ya Allah, aku niat mandi ini untuk mandi wajib, mengangkat janabah hadas besar, dan niat mandi sunnah solat Jumat, dapat dua niat, dapat dua pahala. Mandinya satu, mandinya sekali, tapi karena niatnya dua, dapat pahala dua kali. Itu termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih penjelasan tentang bab mandi wajib. Kalau ada pertanyaan, ada soal, boleh kita buka soal jawab.